Ramadan teman-teman sekalian adalah salah satu dari rukun Islam berpuasa padanya. Kalau anda bulan Ramadan tidak berubah menjadi baik, kira-kira pertanyaan saya kapan anda baik? Di bulan Ramadan seluruh dunia umumnya kaum muslimin kita ke Amerika, kita ke Saudi, ya kita ke Timur Tengah, kita ke Asia, yang ada orang Islam semua puasa. Segelintir orang yang tidak puasa, yang lainnya semua puasa. Artinya kalau pada saat itu rame-rame saja anda tidak mau puasa, kira-kira kapan akan puasa? Kalau pada saat itu rame-rame kaum muslimin membaca Al-Quran Dan anda tidak ikut baca Al-Quran Kira-kira kapan akan baca Al-Quran Kalau Ramadan orang semua sholat terawih teman-teman sekalian Lalu anda tidak sholat Kapan anda akan sholat malam nih Kira-kira Kalau orang rame-rame ini -rame semua Kalau Ramadan kaum muslimin berlumba-lumba meninggalkan kemaksiatan anda tidak tinggalkan Kapan anda akan meninggalkan kemaksiatan Kan luar biasa semuanya Gitu kan saya menjelaskan Ramadan adalah bulan training yang luar biasa kalau ada lembaga training teman-teman sekalian dan training itu orang rame-rame mendaftar karena alasan trenernya bagus. Juga mungkin staff-staffnya bagus. Diharapkan kita mendaftar di situ ikut training dan kita output nanti keluar dari situ juga menjadi bagus. Gitu kan. Orang bayar banyak sampai 5 juta, sampai 10 juta hanya untuk meningkatkan satu skill saja. Ramadan teman-teman lembaga training terbesar di dunia. Trainernya Allah langsung kemudian stafnya semua para malaikat. Ini luar biasa, gitu kan? Tidak ada lembaga training begini dan fadilan didapatkan sangat besar. nggak bisa digambarkan lagi fadilahnya. Pengampunan dosa, peninggian derajat lebih baik daripada seribu bulan dan 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 terlalu banyak. Bulan Ramadhan teman-teman sekalian pada saat datang sering kali syaitan menanamkan kepada kita hal-hal yang konyol yang harus kita lawan. Karena di bulan Ramadhan mereka terbelenggu. Nah ini fadilah lain bulan Ramadhan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau tiba Ramadan maka semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, semua syaitan dibelenggu. Apa maksudnya pintu surga dibuka teman-teman sekalian? Kalaupun misalnya dibuka, apa manfaatnya buat kita sekarang? Kita belum bisa masuk ke dalamnya. Dan ada malah hadis Bukhari menjelaskan pintu surga akan dibuka nanti di akhirat pertama kali untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu apa maksudnya di sini dibuka? maka ulama menekankan lebih cenderung kepada terbuka pendaftaran untuk ke surga. Kesempatan orang beramal saleh didaftar ke surga. Sama kalau sebuah kampus mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari pendaftaran. Yang mendaftar di kampus ini akan ada penerimaan. Yang mendaftar kemungkinan diterima, kemungkinan tidak, tapi tergantung. Bisa saja lebih besar kemungkinan diterima beda dengan orang yang lewat depan kampus itu lalu berkata saya mau daftar kampus ini tapi dia tidak daftar sama sekali sampai lewat akhir bulan dapat sesuatu? nggak mungkin gitu kan seperti itu memahaminya jadi ramadan dibuka pintu-pintu surga ditutup semua pintu neraka ditutup ini artinya tidak ada orang yang didaftar ke neraka pada saat itu sudah tidak ada ya, orang berbuat salah pun masih cenderung dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua syaitan dibelenggu tapi ini perlu difahami ada hadis yang lain berbunyi riwayat Imam Ahmad dan setan-setan itu dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Artinya masih menggoda. Cuma mereka tidak seleluasa di luar Ramadan. Ini fadilah yang lain dari bulan Ramadan tentunya, dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan teman-teman sekalian, sebelum tiba Ramadan karena setan akan dibelenggu, mereka menanamkan persepsi-persepsi negatif yang harus kita tepis. Misal Perasaan merasa berat karena menghadapi Ramadan, puasa satu bulan, nanti berat, nanti puasa, saya bisa atau enggak. A'udhu billahi Saya bisa, sambut dengan gembira. Kita mau pergi haji, syaitan akan tanamkan sama tuh nanti haji, macet, padat. Kemarin tahun lalu ada informasi ada yang mati, nanti saya mati enggak di sana. Padahal kalau ajal pasti matilah, gitu kan. Enggak mungkin tidak. Maka ini harus dilawan. Auzubillahiminasyaitonirajim. Sholat tahajud. Nanti kalau saya sholat tahajud jam 2 atau jam 3, besok pagi ngantuk nggak ya? Kerjain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah-hikmah di situ. Persepsi ini pasti tertanam kata para ulama dalam jiwa setiap muslim. Tinggal bagaimana dia melawannya. Ada persepsi Ramadan nanti lemas, nanti loyo. Ini semua tergantung kita bagaimana mensugesti diri kita. Niat itu teman-teman. Kalau bahasa saya pribadi adalah sugesti. Niat adalah sugesti. Orang niat puasa berarti sugesti untuk puasa. Niat sholat berarti sugesti untuk sholat dan seterusnya. Orang kalau niat subhanallah, misal gini, kita mau niat puasa besok. Itu niat itu adalah sugesti yang sangat luar biasa ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Ya, dengan dari dalam hati beranjak ke otak kita, dari otak disebarkan ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh ini siap untuk puasa siap untuk tidak minum, siap untuk tidak makan. Memang begitu. Orang niat sholat, berarti dia siap untuk sholat. Kalau ada yang ganggu, dia terganggu tuh. Ini kalau sudah niat sholat tadi maghrib, sudah niat mau sholat dalam hati. Begitu kita Allahu Akbar, ada orang ribut. Kita terganggu. Karena sudah niat, sugestinya memang tubuh kita, mindset kita sudah siap untuk sholat itu. Kita mau haji, kita mau jihad, semuanya begitu. Makanya niatnya yang harus kuat di sini. Bagaimana kita melawan persepsi negatif itu dengan sugesti positif, gitu kan? Enggak, saya tidak loyo, saya tidak lemas. Kalau orang makan sahur, kemudian setan atau ada bisikan dalam hatinya, karena setan masih menggoda ya. Ini kalau Ramadan ada orang tergoda dengan setan luar biasa lemahnya imannya. Karena setan dibelenggu. Bagaimana kalau di luar Ramadan, gitu kan? Kalau masih ada bisikan setan di sahur, nanti jam 11 kamu haus loh nanti kamu lapar loh. Terus kita mengiyakan sugesti negatif itu, bisikan-bisikan negatif itu, nanti jam 11 haus benar, gitu kan. Masa kita mau dikalah sama setan yang bisikin nanti kamu haus, nanti kamu begini. Lain kalau kita disuruh sehari semalam 24 jam tidak boleh minum, mungkin berat. Dua hari misalnya. Ini enggak. Dari subuh hanya sampai maghrib dan pahalanya besar, gitu kan? Pahalanya sangat besar. Gitu. Jadi sini kita harus menepis sugesti-sugesti negatif syaitan, lemas dan loyo keluar dari sugesti negatif dan kita masuk kepada sugesti yang positif kita. Sama halnya juga dengan masalah bulan Ramadan dianggap adalah bulan untuk balas dendam. Tanda kutip ya. Ini saya nggak sahur tadi, maka buka puasanya balas dendam. Beli warna-warni macam-macam, yang biru, yang merah, semua mampir, motornya mungkin sudah penuh dengan kresek. Gara-gara beli semua. Yang kolak dibeli, yang ini dibeli, yang itu dibeli macam-macam. Begitu buka puasa nggak bisa dimakan. Ini salah, persepsinya salah. Nabi SAW sudah ajarin, buka puasa dengan air putih dan kurma. Habis itu sholat dulu, pulang jangan kagetkan usus anda karena sudah istirahat. Baru kemudian makan dengan tenang, gitu kan? Baru makan dengan tenang, Insya Allah nggak ada masalah, gitu kan? Jadi justru kontrol, kata ulama, kalau orang puasa kemudian tidak bisa juga mengontrol hawa nafsu, mengatur makanan dan minuman yang masuk, ini berarti dia belum mendapatkan tujuan utama puasa mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang susah di luar sana. Kita jadi tahu makanya dimotivasi lagi. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Kita berikan sebutir kurma, segelas air, maka kita akan dapat pahala mereka. Kita akan dapat pahala mereka gitu kan? Makanya kejar untuk membuka puasakan orang lain. Jadi kita sudah rasa haus, rasa lapar kita juga melakukan membagi pada orang-orang yang susah di pinggir jalan di mana-mana mereka harus berlumba-lumba untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini jadi ini persepsi negatif semua harus dilawan harus dilawan semua bisikan dalam hati kita tuh di benak kita yang membuat kita malas ibadah apalagi meninggalkannya dari syaitan lawan kalau kita nggak lawan sampai kapan nih syaitan mau setiap hari buku amal kita kosong apalagi Ramadan puncak-puncaknya kita beribadah jadi persepsi negatif harus dilawan nih gitu kan kesempatan minta surga, kesempatan menyabarkan diri dari api neraka. Dan kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam di bulan ramadan Allah punya pembebas, pembebas dari api neraka. Orang-orang yang dibebasin. Dan itu terjadi di setiap malam. Itu terjadi di setiap malam. Dan kalau tiba ramadan camkan baik-baik dalam diri kita. Allahu Alam. Apakah Ramadan ini ramadan masih ya, terakhir atau kita masih dapat ramadan akan datang? Kita nggak pernah tahu. Bagaimana dengan orang yang lalai-lalai itu? Subhanallah, saya kadang-kadang semoga Allah kasih hidayah. Merasa sedih kalau melihat ada saudara-saudara kita muslim naik mobil angkot ya. Ramadan sudah pendapatannya kecil. Terus tidak puasa lagi. Ini kira-kira luar biasa. Rugi dunia, rugi akhirat. Berapa yang dia kejar itu? Dan itu subhanallah kadang-kadang mereka bisa puasa, tidak makan, tidak minum, tapi rokok tidak bisa. Ini satu hal yang luar biasa, ya. semoga Allah kasih hidayah. Bagaimana kalau Ramadan saja orang rame-rame ibadah, dia tidak ibadah, lalu kapan dia mau ibadah? Jadi kita masing-masing akan dihisap oleh Allah SWT Jadi bulan Ramadan, bulan training yang sebetulnya tidak tersia-siakan oleh setiap Muslim, dan teman-teman sekalian, kalau Ramadan sudah hilang, sudah pergi, maka usahakan terapkan hasil trainingnya. Jangan pasti akhir Ramadan atau pas Idul Fitri, mulutnya bilang Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya salah tempat. Alhamdulillah, sekarang saya lepas dari penjara ibadah. Gitu kan. Enggak lagi puasa, enggak lagi sholat malam. Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. <laughs> Jadi saya tidak puasa, saya tidak sholat malam lagi, tidak ada lagi. Jadi Alhamdulillah seperti ini, Alhamdulillah tidak tarawih lagi, Alhamdulillah tidak baca Quran lagi, Alhamdulillah tidak ke masjid lagi. Ini salah, buktinya mereka setelah itu betul-betul seperti orang bebas. Subhanallah, saya dapat informasi dari beberapa jemaah saya, kalau mau tiba Ramadan, itu orang-orang yang pacaran pada sepakat tuh ini Ramadhan tidak bisa pacaran nih. ketemunya nanti habis Idul Fitri jadi habis Idul Fitri kembali lagi Ramadan rame-rame pakai jilbab habis Ramadan buka jilbab ini subhanallah ini keliru nih jadi Ramadan cuma dijadikan sebagai seremoni saja rame-rame bertakwa habis itu tinggalkan semua ini rugi sekali musia Ramadan bisa mengubah kita lebih baik kemudian Ramadhan akan datang lebih baik lagi sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pahala kita sempurna, pahala kita sempurna, jadi jangan disia-siakan Ramadhan ini adalah kesempatan emas bagi seorang Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh terhina, terhina sekali seorang hamba yang sudah mendapatkan Ramadhan dan dia masih hidup sampai Ramadhan habis pergi, sementara dia belum sempat diampuni dosanya."